이제 저번 경기보다 이제 저번 경기 우리 선수 이게 제일 많아. 자신이 없었다면 주변에서 이제 응원을 좀 많이 해주셨어요. 언니들이랑 자신 있게 많이 하라고 그냥 과감하게만 패라고 해서 과감하게 했던 것 같아요. 과감하게 패라고 했다고요? 네, 공을. GS 칼텍스 응원 많이 해주시고 직감 많이 와주세요. 감사합니다. Park Hye-min teteskan air mata, ia ceritakan kelicikan pelatih pada dirinya. Apakah ini juga yang dilakukan pada Megawati? Park Hye-min klarifikasi pada media, ia mengaku kesal dengan perbuatan pelatih yang tidak adil padanya. Ia mengaku tidak dihargai saat berada di Red Sparks. Mungkinkah ia menganggap saya teman baik Megawati? Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin tidak menghargai kehadiran Park Hye-min di klubnya. Park Hye-min mengaku akan keluar dari grup Pink Speeders, dan ia pun menceritakan ketidakadilan dalam klubnya sendiri. Sepertinya, Ko Hee-jin menganggap saya tidak ada dalam setiap peran yang dilakukan dalam permainan bola volinya. Park Hye-min mengaku kecewa karena ia tidak dihargai selama bermain di Red Sparks. Pengkhianatan yang begitu dalam membuatnya sakit hati hingga teteskan air mata. Ia pun menceritakan semuanya apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin ini juga yang terjadi pada Megawati, tutur Park Hye-min. Insya Allah ke depan ini saya akan pindah ke klub Pink Speeder untuk bisa bermain dengan Megawati. Semoga ini salah satu cara untuk membuat kemajuanku lebih pesat ke depan ini, ucap Park Hye-min lagi. Keputusannya pun tidak bisa diganggu-gugat, ia akan mundur dari Red Sparks dan menyusul Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam video yang ditayangkan, Park Hye-min sudah membawa tas dan baju-bajunya untuk keluar dari Red Sparks. Ia pun mengaku akan menerima klub apapun yang mengajaknya untuk bermain dalam waktu dekat ini. Kabar ini dikutip dari channel YouTube Sumber Ara Official pada Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Beralih ke kabar yang selanjutnya. Megawati Hangestri kembali bawa Jung Kwan Yang Red Spark menang. Atlet voli Indonesia Megawati Hangestri kembali membawa kemenangan atas timnya, Jung Kwan Yang Red Spark. Tak tanggung-tanggung, Jung Kwan Yang Red Spark menang dengan skor 3-0, 25-22, 25-21, 25-23 di Chunmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Kemenangan ini membawa Red Spark naik ke posisi 3 klasemen sementara V-League. Ini pun menjadi kemenangan beruntun Megawati Hangestri Chess setelah sempat mengalami 4 kekalahan beruntun. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dengan keluar sebagai top scorer tim atas catatan 16 poin. Sementara itu Giovanni Milana alias Gia keluar sebagai MVP dengan catatan 14 poin. Dalam pertandingan ini pelatih Jung Kwan Yang Red Spark Go Hee-jin kembali menyimpan duet Gia dan Megawati Hangestri sebagai starter 5. Jung Kwan Yang Red Spark menguasai pertandingan sejak set pertama bahkan unggul 10-5. GS Caltex sempat mengejar hingga skor imbang 15-15. Usai mencetak 9 poin, Megawati disimpan di akhir set pertama karena melakukan kesalahan individu. Meski demikian, set pertama berakhir dengan keunggulan Jung Kwan Yang Red Spark dengan skor 25-22. Masuk ke set kedua,
Megawati Hangestri kembali disimpan sejak awal dan berduet dengan Gia. Namun GS Caltex justru unggul lebih dahulu dengan skor 4-1. Keunggulan lawan ternyata tak bertahan lama. Jung Kwan Yang tak hanya menyamakan kedudukan tapi juga menyusul hingga skor 16-11. Set kedua pun sepenuhnya menjadi milik Jung Kwan Yang dengan skor akhir 25-20. Masuk set ketiga, giliran Lee Se-yang yang tampil berduet dengan Megawati Hangestri. Hasilnya pun terasa dengan keunggulan tim tuan rumah meski selisih tidak terlalu jauh. GS Caltex terus menekan hingga akhirnya imbang 10-10. Namun Jung Kwan Yang Red Spark mencetak 5 poin beruntun sampai akhirnya Megawati kembali melakukan kesalahan individu yang membuat skor berubah 15-11. Gia yang kembali diturunkan pun benar-benar mengubah permainan. Red Spark pun menutup set ketiga dengan skor 25-23 dari poin yang dicetak Lee So-yang. Pertandingan pun berakhir atas kemenangan Jung Kwan Yang Red Spark dengan skor 3-0, 25-22, 25-21, 25-23, atas GS Caltex. HFP. Lebih lanjut. Hasil Liga Voli Korea, headshot Megawati makan korban lagi. Red Sparks hajar GS Caltex 3-0. Hasil Liga Voli Korea Putri 2023/2024 yang mempertemukan Red Sparks vs GS Caltex, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Bermain di kandang sendiri yakni Chungmu Gymnasium, Daejeon, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri, berhasil meraih kemenangan 3-0, 25-22, 25-21, 25-23. Di laga tadi, Megawati berhasil menyumbang 16 poin sekaligus menjadi pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks. Tak hanya itu, headshot Megawati kembali menelan korban. Saat pertandingan memasuki set kedua, tepatnya saat Red Sparks unggul 15-11, pukulan keras Megawati tak sengaja mengenai wajah pemain GS Caltex bernomor punggung 14.